atas Oke, dia. Kembali bersama TV Kabel ya. Kali ini kita tidak membahas perbaikan ya, kita membahas TV Kabel. Untuk siaran digital mungkin ada beberapa daerah digital. Untuk siaran masker dulu ya. Untuk untuk siaran analog antena biasa di beberapa daerah sekarang sudah ada yang mati ya. Sudah di switch off kan. Yang tidak sempat beli receiver untuk digital mungkin belum bisa nonton. Nah, yang khusus untuk TV kabel ya masih aman ya. TV kabel masih mengudara di wilayah-wilayahnya masing-masing. Karena TV kabel itu sudah digital yang jadi analog ya. TV kabel analog namanya. Jadi kalau di daerah tempat Anda TV analognya mau dimatikan, yang sudah pakai TV kabel aman ya. TV kabel terus parabola ya aman. Tapi yang masih pakai antena biasa, antena yang tinggi itu, kalau tidak beli receiver sendiri atau shutter box, dia akan mati ya. Ini pesawat. Kalau TV berlanggan aman juga, hanya TV pakai antena biasa aja yang mati. Itu di beberapa daerah sudah terjadi ya pemadaman TV analog. TV analog itu TV antena biasa yang langsung colok di TV ya. Yang sudah memakai TV kabel atau TV berlanggan dan sejenisnya aman ya. Shuttle boxnya itu sekitar 200-an ribu ya harganya. Ini kerusakan. Cek dulu ya. Oke. Akhir penjelasannya cukup segitu ya, nanti kita tambahin lagi. Oke, kembali lagi bahas TV kabel ya. Jadi kelebihan TV kabel itu ya, kalau rusak kita yang merawatnya ya. Jadi TV analog yang antena biasa ya. Kayak mana ya contohnya ya? Ah, itu. Itu depan mata kita tuh. Tuh yang pakai antena biasa seperti itu. Kalau dia tidak pakai shutter box atau receiver untuk nangkap channel digital, dia tidak bisa nangkap tuh. Kalau yang di daerahnya sudah di switch off-nya ya, analognya. Tapi kalau TV kabel aman nih. Nih, TV kabel aman. TV kabel ya rusaknya ya ini, kayak putus kabel, kena ranting pohon, tabrak mobil. Minum lu. Santai dulu. Oh iya, Sat. Jadi kalau TV kabel enaknya itu kalau rusak tinggal telepon ya. Tinggal kita rawat. Kita rawat bagus-bagus lah ya, untuk teknisi, para teknisi di sana, sebagai teknisi, sebagai anu, supaya pelanggan puas. Dah janda. Karena saingan kita baru nih anu TV digital ya, lebih jernih. Jadi sebagai pengusaha TV kabel atau teknisi TV kabel, usahakan gambarnya kayak digital. Ya, usahakan gambarnya setara dengan digital ya. Untuk pengusaha TV kabel ya, kalau bisa gaji teknisnya dinaikin. Jadi lebih kerjanya lebih mantap ya. Ini ajan nih, kita istirahat dulu ajan ya. Oke, jadi yang berlangganan TV kabel aman ya. Tidak ikut TV analog yang dimatiin. Jadi TV kabel itu berdiri sendiri, dia sama kayak parabola dan TV berlangganan lainnya ya. Jadi lebih aman ya, aman. Tidak ikut mati juga. Oke, semoga video ini bermanfaat yang masih berlangganan TV kabel. Selamat menikmati. Kalau ada kerusakan tinggal telepon aja teknisinya.